Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini, mari kita buktikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, yaitu dengan kembali mengilmui dari salah satu ajaran-ajaran yang telah Rasulullah SAW sampaikan, yang diantara dari ribuan hadis yang beliau sampaikan pasti ada yang sangat tepat atau sesuai untuk satu zaman ke zaman yang lainnya. Sebagaimana hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, riwayat Abu Malik radhiyallahu anhu al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukuna hunna." Ada empat perkara yang bakal dilakukan oleh umatku, berarti orang-orang yang datang setelah Rasulullah, kalau perkara ini ada di zaman beliau pasti diluruskan. Tapi sayangnya yang melakukan kebanyakan sepeninggal beliau. Empat perkara ini adalah perkara-perkara jahiliyah, mengandung dosa-dosa besar. Layatukuna hunna, sebagian dari umatku yaitu dari kaum muslimin muslimat pasti melakukannya, meskipun tidak semuanya, tapi pasti ada yang melakukannya. Apakah empat perkara itu? Yang pertama al-fakhru bil ahsab, yang kedua at-ta'nu fil ansab, sombong dengan nasab, mengumpat dan mencelaah nasab. Kemudian yang ketiga wal istisqa, dan menilai turunnya hujan binaui kada, karena bintang ini atau bintang itu. Dan yang terakhir adalah wal niyahatu dan niyahah. Apa itu niyahah? Perkara yang keempat Rasulullah SAW tambahkan, wanaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Perempuan yang berniyahah dan belum tobat sampai ajal menjemputnya, fatuqamu yaumal qiyamah, maka hari akhir akan dibangkitkan dirinya dengan memakai sirbalun min qatran wa dirhamun min jarab. Allah akan pakaikan baju yang pertama dari tembaga panas meleleh, dan yang kedua baju yang dipakai setiap memakainya pasti gatelek gudiken. Apa itu niyahah? Niyahah yaitu meratapi mayit dengan berlebihan, nangis-nangis, bengang-bengong,
sampai jambak-jambak rambut, nampar-nampar pipi wajah, kemudian merobek-robek pakaian dan sekitar dan yang semacamnya. Ini disebut niyahah, meratapi mayit dengan berlebihan. Ini termasuk amrun jahiliyah, perkara jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama dan perkara yang kedua Rasul sampaikan ialah sombong dengan nasab, suku, ras, darah, dan sebaliknya menghina nasab yang lain. Kita sepakat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang non-Arab, yang kulitnya ini dengan kulitnya itu enggak ada bedanya. Yang membedakan hanya ketakwaan, keimanan. Ini kalau kita bicara manusia di sisi Allah. Tetapi kalau kita bicaranya dunia sosial, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari Quraisy. Imam Nawawi Asy-Syafi'i menjelaskan pemimpin itu yang tertinggi lazimnya harus dari suku Quraisy. Buktinya Rasulullah Quraisy, Rasulullah wafat digantikan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya Quraisy. Khulafaur Rasyidin selesai, pindah ke dinasti Umayyah, Bani Umayyah Al-Umawi Quraisy. Bani Umayyah selesai digantikan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah nasabnya ke Abbas bin Abdul Muttalib Quraisy. Bani Abbasiyah selesai pindah membuka Andalusia, yang membuka Andalusia Quraisy, bahkan Islam sampai masuk Konstantinopel yang membukanya juga dari Quraisy. Artinya kalau masalah dunia, suku itu ada ranahnya, darah, nasab ada ranahnya, ada tempatnya, tapi memang kita tidak boleh berlebihan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan al-annasu tabi'un li Quraisy fi hadza sya'n. Seluruh manusia sak donya ini pasti mengikuti Quraisy dalam perkara muslimuhum tabi'un li muslimihim wa kafiruhum tabi'un li kafirihim. Orang-orang Islam dimanapun berada, kalau pengen Islamnya baik, ya mesti ikuti orang Quraisy yang Islamnya baik. Kita pengen baik, niru Islamnya siapa? Niru Islamnya Rasulullah, niru Islamnya Abu Bakar, Umar. Mereka semuanya Quraisy. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, itu juga pasti mengikuti Quraisy dalam keingkarannya. Coba sekarang, semusrik-musriknya siapapun, sekafir-kafirnya siapapun, pasti ada yang ditiru. Menghina Rasul, menghina syariat, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak mau beriman karena kekayaan, ada yang ditiru. Al-Walid bin Mughirah, Utsbah. Dari semuanya itu pasti membeo dengan suku Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengekalkan satu suku di dalam seluruh ayat Al-Qur'an 30 juz. Hanya ada satu suku yang dikekalkan. Kalau kaum banyak, ada kaumnya Nabi Hud, ada kaumnya Musa, ada kaumnya Syu'aib, tapi kalau suku hanya satu, yaitu yang ada kekal di dalam salah satu surat, yaitu Al-Quraisy, suku Quraisy. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi permasalahan adalah jangan sampai berlebihan, jangan sombong. Ya, yang kesombongan itulah yang nanti melahirkan athqu fil ansab, menghina nasab. Apa itu menghina nasab? Yang pertama meragukan nasab orang. Yang kedua baru melecehkannya.
Apa itu meragukannya? Contohnya, saya ini gini-gini turunan keraton, mas. Mosok orang ngandel. Itu namanya meragukan. Ya, gini-gini saya ini keturunannya Sunan Kalijaga, mas. Rapercoyo. Ini namanya meragukan. Termasuk dari perkara jahiliyah. Kalau sampai ada orang mengaku turunannya siapa, nasabnya siapa, kita terima. Dalam tanda petik, jur nyapo. Karena tidak ada efeknya nasab dalam kacamata syariat. Inna akramakum indawali atkakum. Mau turunannya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, kita terima. Mau ngaku-ngaku keturunan Sultan Keraton, kita terima. Kita tidak boleh meragukan. Kecuali kalau kita punya hujah, punya argumen yang konkret, yang real, kalau orang ini mau pendusta. Sampai dalam ranah orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Aku ini keturunan Nabi, keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terima, kita tidak meragukan. Jurnya apa? Kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kenapa? Kita tidak boleh meragukan, kecuali kalau kita punya argumen kalau dia itu bohong. Kenapa? Urusannya antara kebenaran dan kebohongan yang mengucapkan langsung kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manidda'a bighairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafara. Siapa yang mendakwakan dirinya, nasabnya, tapi bukan ke bapaknya. Saya ngaku-ngaku keturunan keraton, saya ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi saya tahu bahasa saya ini asli suku Jawa, anake wong Jawa. Saya tahu saya lagi bohong, maka termasuk masuk ke dalam jurang kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka dua sisi ini harus kita perhatikan, bahwa melecehkan satu suku dengan suku yang lainnya perkara jahiliyah, meragukan nasab orang lain juga perkara jahiliyah. Aku lupa lihada, fastaghfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, perkara yang terakhir yaitu yang mengatakan al-istisqa'u minan nau'i, bahwa turunnya hujan karena bintang. Mereka menyebut mutirna binau'i kada wa kada. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah bantah dengan turunnya ayat Al-Waqi'ah. Mereka ketika Allah turunkan nikmat hujan, bukannya bersyukur kepada Allah, tapi mereka malah melakukan bentuk kesyirikan. Kita ini dihujani karena bintang ini, bintang itu. Akhirnya mainnya main ilmu astrologi, perbintangan, zodiak, feng shui atau yang semacamnya. Ini termasuk bentuk dari kesyirikan, tatoyur, wan tanjin, dan ilmu astrologi. Maka dalam hal ini tauhid telah menjelaskan, kalau kita meyakini yang mengatur hujan dan lain sebagainya alam semesta ini bintang, baik itu matahari, bulan, galaksi, macam-macam, maka ini telah kafir, kufrun akbar. Yang kedua, kalau kita meyakini Allah mengatur dan memberikan izin bulan, bintang, planet-planet ngatur juga, maka ini juga termasuk kafir, kufrun akbar. Kafir yang besar, bisa memurtadkan. Maka hanya ada satu celah, yaitu berkeyakinan dan mengaplikasikan bahwa perbintangan itu hanya boleh kita jadikan sebagai arah mata angin, ya. Kemudian ilmu-ilmu secara ilmiah, ya, kalau bintang ini cocoknya untuk tandur,
wayahe bintang ini cocoknya untuk matun, panen dan sebagainya, ini baru yang ilmiah alamiah, ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah ngotak-ngatik sampai mengatakan bahwa udan iki krono, ngene, udan iki krono matine sapa, uripe sapa, lahire sapa, lah ini yang termasuk dari kekufuran. Semoga Allah jauhkan kita dari kekufuran baik yang kecil maupun yang besar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.